kondisi pagi hari ketika ngerawat burung, yang pertama biasanya masteran kita dahulukan. Seperti ini salah satu masteran ya, yang di depan ini burung semak, ini gampang sekali gacor kalau malam hari. Jadi kita gunakan masteran malam hari. Suaranya teman-teman, kalau sepelanduk ini seperti kapas tembak ya, juga seperti cililin, tapi dia ngebas gitu. Nah ini kalau ini teman-teman ya, kalau ini jalak rio. Nah, ini teler-teler ngesir-ngesir biasanya kayak serindit ya, jarak rio udah nggak asing lagi. Nah yang ada di sini adalah cungkok. Nah ini terkenal dari cungkok ini terkenal dari suara seribu suara karena memiliki banyak sekali variasi ya. Ini tonjolannya kebanyakan cililin ya, kalau yang betina kayak gini. Ini salah satunya andalan kita. Kita punya, kemarin punya 8, ini tinggal 4, gacor-gacor semua. Yang pengen cungkok, masteran cungkok, nanti bisa WA ke Kang Bambang, ada videonya. Tembakannya juga ada. Nah ini cililin rasa plato. Plato ini tembakannya seperti cililin ya. Ini hampir sama ya. Kalau ini rambatan hampir sama ini dengan plato. Tapi plato itu lebih melengking, lebih panjang. Oh itu tuh. Tembakannya ya teman-teman. Karena ini gelatik, konon katanya gelatik ini bisa kenarian dan lain sebagainya. Nah, gelatik ini juga pemakan jangkrik dan ulat ini ya teman-teman ya. Ini kita dapat kemarin kalau untuk besetan ini. Nah, kalau untuk besetan kita menggunakan ini teman-teman. Siri-siri atau rawis ya. Nah, ini dari Sendang. Nah, ini klik-klik. Kalau klik-klik, nah ini ada juga jalak suren. Jalak suren ini siang malam juga greceh. Jalak suren. Nah ini, kalau ini awan-awan tinggal betina ya, kayak cililin walaupun kurang gacor. Nah ini yang utama kita bersihkan masterannya dulu. Nah ini selanjutnya nanti biasanya kita ke dalam. Kalau ini cucak jenggot. Nah, cucak jenggot ini biasanya teman-teman ya, cucak jenggot Sumatera kayak orang bilang kapas tembak, tapi ini cucak jenggot. Ya, selanjutnya tuh di dalam. Nanti kita tata di sini supaya burungnya ada isiannya semua. Oke, teman-teman ya, sekian dulu. Sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masteran itu wajib ya.